Pemirsa, diduga sopir tidak menguasai mobil matic, sebuah mobil minibus terjun ke sungai di Surabaya, Jawa Timur. Dan sopir mengalami luka parah akibat mengalami benturan hingga meninggal dunia. Petugas rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya menurunkan satu unit mobil derek untuk mengevakuasi mobil yang tercebur ke sungai di Jalan Patimura, Sukomanunggal. Butuh waktu hampir satu jam untuk mengangkat mobil dari dasar sungai. Kejadian terjadi saat supir hendak memarkir kendaraannya. Diduga supir tidak mahir dengan mobil matic yang dikendarainya hingga salah injak pedal gas yang membuat mobil menyelonong masuk ke dalam sungai. Naas, korban atas nama Marnomo mengalami luka benturan yang keras di bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke RSUD Dr. Sutomo, namun sayang nyawa korban tidak tertolong. Parkiran sama gali tidak jelas, kecil, mungkin mundur langsung jatuh dia. Informasinya dia biasa di manual, ini matic. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan.